check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu dan teman-teman selalu diberikan kelancaran dalam pekerjaannya, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, seperti biasa teman-teman, saya udah di kandang, jadi pagi ini saya mau memberikan makan. Jadi pagi ini saya mau memberikan sedikit tips bagaimana cara kita membentuk tulang ayam supaya lebih baik dan lebih besar lagi. Oke, bagaimana caranya dan bagaimana keseruannya, ikuti terus ya. Nah, teman-teman, pagi ini saya mau memberikan sedikit tips bagaimana kita menciptakan tulang ayam supaya lebih bagus lagi dan lebih besar lagi, teman-teman. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa selain pemberian pakan yang baik, yang tepat, melepaskan ayam juga salah satu faktor untuk membuat tulangan ayam kita menjadi besar. Jadi melepaskan ayam seperti ini atau mengumbar ayam seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap tulangan ayam kita, teman-teman. Jadi kalau ayam kita sering dilepas seperti ini atau setiap hari dilepas seperti ini, mereka akan selalu bermain, mereka akan selalu berlari ke sana ke sini, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu pembentukan tulang secara alami pada ayam-ayam kita, teman-teman. Seperti ini mereka selalu mencari sesuatu yang kita nggak tahu itu apa, teman-teman. Jadi itu mungkin salah satu yang membantu mereka dalam hal pembentukan tulang. Jadi selain berlari-lari, terus terbang ke sana ke sini, memakan sesuatu yang di alam juga itu sangat membantu mereka dalam membuat struktur tulangnya lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, seperti sekarang ini saya lepasin. Nah, mereka sedang bercanda, berlari-lari. Itu paling bagus sekali untuk membentuk tulang-tulang paha dan tulang-tulang kaki bagian bawah, teman-teman. Nah, seperti ini juga mereka itu sedang bermain terbang-terbangan, itu bagus sekali untuk pembentukan struktur sayap, teman-teman. Jadi untuk pembentukan struktur sayap mereka memerlukan terbang-terbang seperti itu. Dan nah, seperti ini teman-teman, berlari-lari seperti itu bagus sekali untuk mereka dalam membuat tulangan mereka lebih besar lagi. Nah, mereka juga sedang makan rumput ini, teman-teman. Jadi kita tahu rumput itu juga bagus untuk pencernaan mereka. Jadi sekali lagi harus digarisbawahi, ayam yang sering dilepas itu tulangannya akan lebih baik dan lebih bagus lagi dibanding ayam yang jarang dilepas atau ayam yang selalu di kandang, teman-teman. Jadi seperti itu aja, teman-teman, penjelasan saya pagi ini tentang bagaimana cara membuat struktur tulangan ayam kita lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Jadi pertama adalah selain pakan yang tepat, pakan yang pas, yang kedua adalah melepas liarkan si ayam agar mereka bisa bermain kesana kesini, teman-teman. Jadi sekian dulu, teman-teman, video dari saya pagi ini, konten saya pagi ini. Semoga video saya bisa dinikmati dengan baik, semoga video saya bisa bermanfaat, dan semoga video saya bisa ditonton dengan enak. Sekali lagi buat teman-teman yang udah mau membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum subscribe juga, monggo, mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya jika bermanfaat. Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, jadi apabila saya mengupload video, kalian bisa menontonnya. Oke, sampai jumpa di next video. Wassalam.